Guys, putus sih bau banjir lagi. Sampai truk naik juga ke sini ya. Aduh, hancur, hancur. PRT kita nih, gimana PRT banjir susulan yang kedua ini? Kalau diprediksi mungkin agak parah yang sebelumnya kemarin ya. Parah nggak PRT? Ini PRT kita nih, PRT selalu standby lah menjaga keamanan masyarakat. Nah untuk iya menjaga diri sendiri aja PRT ya. Jaga anak-anak. Nah bro. Wis, ya. Jadi kalau apa ya? Bingung, lupa. Jadi kemarin sebelumnya udah banjir, tapi nggak separah ini ya. Kalau nggak salah kemarin segini lah bro. Ya, segini lah ya banjirnya. Nah mungkin kalau saat ini kita nggak tahu besoknya seperti apa. Semoga aja tidak seperti tahun depan tahun lalu. Yang bulan 10 yang habis semua ikan arwana lepas. Jadi teman-teman kita juga ada yang lepas. Nah mudah-mudahan yang ini sebelumnya udah pernah banjir juga kemarin. Nah ini banjir lagi dikarenakan curah hujan cukup apa ya, udah beberapa hari ini hujan terus setiap malam. Nah jadi sungai Kapuas itu meluap ya, seperti ini banjirnya. Mudah-mudahan teman-teman kita mengantisipasi untuk kolam-kolamnya agak kokoh ya, terutama pagar-pagar betonnya, temboknya, itu kuncinya ya. Ini malam ini pukul 7 malam sudah seperti ini airnya, padahal tadi saya berangkat ke kolam maghrib, sebelum maghrib itu belum ada air di sini. Nah saya pulang begitu 1 jam ke depan di sini udah ada air ya, karena masuknya dari sana, dari Sungai Kapuas ya. Karena rumah saya dekat dari Sungai Kapuas, di ujung sana Sungai Kapuas. Nah jadi ya seperti inilah, ini airnya kayak apa ya, kayak susu, kotor sekali, dari memang asli dari Sungai Kapuas ya. Jadi seperti ini. Nah putus sibau baru kali ini, jarang sekali macet nih bro, yang sebelah kiri. Nah ini jalur panjang nih, poros kota ya, macet jalannya bro. Semuanya pada menyimpan mobil, takut terkena banjir. Karena tahun lalu banyak sekali mobil-mobil yang terkena banjir. Untung tadi saya cepat simpan mobilnya. Nah, jadi macet. Air banjir ini kita makan dulu ya, di tempat nasi goreng idola. Pesan dulu bro. Mas nasi goreng ya, biasa artinya aja. Iya wis mantap lagu Mas. Lapak bro, ini nggak pakai sendal nih. Nah nggak pakai sendal kita. Woi, besok nggak tahu nih seperti apa nih kedalaman airnya nih. Habis apa ya? Awas Kenji, mobil Kenji. Oke ya, kita mau makan dulu. Nah, macet nih. Tumben ya, itu sih bro macet. Oke bro, nanti kita lihat sekitar rumah seperti apa kedalamannya lagi ya. Nah, banjirnya belum apa-apa, kita udah makan dulu, lapar.
ya. Jadi untuk hari ini kita pada lapar sama Kenji, Kenji juga Medi, kita lagi makan dulu ya bro. Selamat makan ya buat teman-teman, sorry lagi makan sendiri aja ya. Nah buat teman-teman nanti kita lihat ya, kita pulang sebelum ke rumah mau lihat juga di rumah. Tadi kita berangkat ya seperti awalnya. Nah sekarang kita udah apa ya, kita sudah berapa jam benar nggak pak di rumah ya, kita 2 jaman di rumah. Kita lihat rumahnya naik seperti apa, semoga banjirnya nggak separah tahun lalu ya. Kalau yang sebelum ini banjir kemarin agak ini agak rendah sih, yang sepinggang kurang lebih 70-80 cm lah. Nah mudah-mudahan ini nggak sampai 1,5 meter sampai 2 meter ya buat teman-temannya. Oke kita makan dulu ya. Sekarang kita mau pulang dulu ya. Lihat kendaraan. Bang, kita aman. Bawa dulu lah. Di jembatan. Baru ada yang lurus ya. Baru ada sudah yang anu ya. Sudah ada. Om dulu. Ini ada yang ngurus ya om. Para anggota nih. Oke ya, sekarang kita pulang dulu. Nah, tadi kita udah nyimpan mobil, nyimpan motor, sudah makan. Sekarang kita lihat di rumahnya, ini airnya seperti apa. Oke, kita jalan dulu. Sekarang saya udah di rumah. Lihat nih, ya. Nah, ini hampir habis. Ini udah masuk nih rumahnya. Nah, ini tadi kita di sini, ini masih kelihatan kan? 2 jam memang. 2 jam kan kita tadi. Nah, 2 jam. Oke, langsung naik tinggi ini, Bro. Kenji pulang ini. Udah malam dah. Udah. Ini pada ramai ini, Bro. Nah. Yang di belakang. Aduh. Semoga aja lekas surut airnya. Besok nggak tahu tingginya seberapa tinggi airnya. Nah besok kalau kita ada waktu, kalau saya ada waktu, kita juga mau lihat-lihat kolam teman-teman yang ada di daerah Putus Siba Utara, yaitu daerah Dogom. Semoga aja ikan-ikan mereka aman ya bro. Apalagi ikannya ada yang bawa. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Yang pasti ya semoga aja ikannya nggak lepas lah ya. Kalau buang ya udah, itu rezeki itu semuanya Tuhan yang ngatur, betul nggak bro? Oke, mungkin hanya ini saja dari saya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe dan share-nya. Karena apa? Karena 5.000 subscriber kita akan bagi-bagi baju kaos dari Mus Black Arrow. Oke, buat teman-teman semuanya terima kasih banyak. Wassalam.